watikah, watikah pelantikan. Okay, thank you. Okay, done register. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam vlog kali ini. Alah, rasanya dah lama dah tak buat video. Jadi aku sempat buat video vlog. Vlog ini sajalah. Untuk video permainan seruling, insyaAllah di lain waktu. Dan untuk kali ini aku berkesempatan sekali lagi untuk sertai Sarawak Extreme Sport Challenge yang berlangsung di Sibu, dan ini penganjuran yang kedua, dan aku pun berkesempatan untuk bersama-sama dalam pertandingan ini. Seperti biasa, tak lain tak bukan, bukan nak menang, sekadar nak jumpa kawan-kawan yang mempunyai minat yang sama. Dan untuk tahun-tahun ini ada peserta dari international, dua peserta, dua rider dari Jepun. Rider Jepun ni memang kelas dunia lah. Okay, dah pernah menjuari UCI world ranking. Itulah juara dunia. Juara dunia. Jadi kita nak tutup ilmu sikit lah, belajar-belajar sikit. Sambil-sambil tu kita jumpa dengan kawan-kawan rider-rider dari daerah-daerah lain, rakan-rakan kita dari Miri, dari Kuching. Dan kita jumpa kawan-kawan baru juga yang sama-sama dalam program kali ini. Jadi aku tak nak cakap banyak, just korang layan je lah trik-trik video-video ni. Sesi untuk kategori Flatland bermula pada hari Ahad, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga. Acara ini berlangsung selama 3 hari, iaitu 10, 11, 12 Aku ambil penyi tu, Gus. Untuk kategori Flatland ia berlangsung pada hari Minggu pada sebelah pagi. Alhamdulillah cuaca baik dan semuanya berjalan lancar. Okey, korang layan je lah video ni sampai habis. Terima kasih. This event is for 3 days, started yesterday, and we're gonna end on Sunday. So we have Mr. Jirat Kaito from Thailand. We have Sabon Kila from Russia. We have Skateboard Mr. Koya Misaki from Japan, Penang. At the end, we have Yu Yoshi from Japan. Alright, enjoy the show, everybody.
ini lah, kan itu ini lah. Jam. Thank you.
Thank you.
Zombies. Ah, inilah markah keseruan.
Lawan international tu. Lawan.